Jelang pertandingan uji coba Timnas Indonesia vs Afghanistan di Dubai, UEA, Egy Maulana Fikri mendapatkan siwar dari Omran Haidari. Seperti diketahui, Omran Haidari merupakan rekan setim Egy Maulana Fikri di klub kasta tertinggi Liga Polandia, Lechia Gdańsk. Kedua pemain tersebut bakal beradu skill dalam pertandingan bertajuk uji coba pada tanggal 25 Mei tahun 2021 mendatang. Melalui Instagram Story, Omran Haidari menebar siwar dengan bertanya apakah Egy Maulana Fikri sudah siap bertempur di UEA. Egy pun kemudian membalas melalui Instagram Story dengan kata, "Ready, siap." Kompetisi kasta tertinggi Liga Polandia atau Ekstraklasa musim tahun 2020 sampai tahun 2021 baru saja selesai. Lechia Gdańsk menutup kompetisi dengan menderita kekalahan 1-2 dari Jagiellonia Białystok pada Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021, lalu. Dalam pertandingan tersebut, Egy Maulana Fikri diberikan kesempatan bermain pada menit ke-85. Itu berarti Egy Maulana Fikri menutup musim dengan menit bermain terbanyak selama membela Lechia Gdańsk. Setelah kompetisi di Polandia selesai, jebolan diklat Ragunan itu bakal segera menyusul Timnas Indonesia yang telah sampai duluan di Dubai, UEA. Dirinya masuk ke dalam daftar 28 pemain untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022. Sementara itu, selain menghadapi Afghanistan, Timnas Indonesia juga telah menyusun agenda uji coba melawan Oman pada tanggal 29 Mei tahun 2021 mendatang. Ketua Umum PSSI, Mohammad Iryawan, turut angkat bicara terkait kasus dugaan tindakan asusila yang menyeret pemain Timnas U19 Indonesia, Yuda Febrian. Seperti diketahui, nama Yuda Febrian kembali mencuat setelah kabar tidak terpuji yang dilakukannya kepada seorang wanita pada Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Yuda Febrian disebut melakukan pelecehan seksual dan wanita tersebut membuat pengakuan lewat media sosial. Dengan adanya kabar tersebut, Mohammad Iryawan pun menegaskan bahwa Yuda Febrian bukan lagi bagian dari Timnas Indonesia. Meski bukan bagian dari Timnas, tetapi PSSI memastikan ia akan ditindak tegas apabila memang kabar tersebut terbukti benar. Yuda kan bukan di Timnas lagi. Ia harus dilakukan tindakan tegas. Nanti saya serahkan ke teman-teman, ujar Mohammad Iryawan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021. Tentunya nanti ada pengkajian lagi. Saya tidak langsung bisa memutus, ucapnya. Apalagi pada dasarnya masalah ini bukan yang pertama kalinya untuk pemain berusia 19 tahun tersebut. Sebelumnya, Yuda Febrian sudah terkena masalah saat mengikuti pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia tahun lalu. Saat itu Yuda bersama Serdi Epifano dicoret dari Timnas U19 Indonesia karena kedapatan ke tempat hiburan malam. Akibat itu mereka telat datang di latihan dan tanpa pikir panjang langsung didepak dari Timnas U19 Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan baru lagi, pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut menegaskan pihaknya akan menindak tegas. Bahkan menurutnya permasalahan itu membuat kesempatan atau peluang Yuda kembali memperkuat Timnas Indonesia sangat kecil. Saya juga sudah sampaikan ke Komisi Disiplin, Komdis, untuk mendalami juga. Dengan kelakuan seperti itu ya susahlah ya, kembali ke Timnas, kata Iwan Bule. Itu kan memang karakternya ya, kata temannya yang dekat juga memang begitu kelakukan anaknya, tuturnya. Menurutnya banyak pemain Indonesia lainnya yang ingin bisa masuk dan memperkuat Timnas Indonesia. Oleh karena itu Iwan Bule pun tak lupa berpesan kepada para pemain Timnas Indonesia yang ada saat ini. Iwan Bule meminta agar para pemain Timnas Indonesia bisa menjaga nama baik mereka saat berada di dalam maupun luar lapangan.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku akan menyiapkan program pemulihan untuk Asnawi Mangkualam agar bisa memperkuat skuad Garuda saat menghadapi Thailand. Shin Tae-yong memastikan Asnawi Mangkualam, pemain yang tengah memperkuat klub asal Korea Selatan, Ansan Greeners, tetap berangkat ke Dubai, Uni Emirat Arab. Asnawi Mangkualam dipastikan akan berangkat ke Dubai untuk tampil memperkuat Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Asnawi Mangkualam saat ini memang diketahui sedang menepi karena tengah dalam proses pemulihan cedera otot belakang paha atau hamstring. Mantan pemain PSM Makassar tersebut memang sudah menjalani pemulihan tetapi proses itu masih berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, Shin Tae-yong memastikan bahwa proses pemulihan cedera Asnawi akan berlanjut saat bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut juga telah dijadwalkan akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021. Jadi, untuk Asnawi memang 2 minggu lalu mengalami cedera hamstring dan sedang dalam masa rehabilitasi di Korea Selatan, ujar Shin Tae-yong di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021. Proses itu akan kami lanjutkan saat dia bergabung dengan Timnas pada tanggal 18 Mei mendatang, ucapnya. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut bahkan mengaku akan menyiapkan program khusus untuk pemulihan Asnawi. Hal itu dilakukan oleh Shin Tae-yong dengan harapan agar Asnawi bisa turun memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Thailand pada tanggal 3 Juni tahun 2021. Nanti akan buat program pemulihan biar dia bisa main di pertandingan tanggal 3 Juni, tuturnya. Tentunya kehadiran Asnawi diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diharuskan terbang ke Uni Emirat Arab, UEA, untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Asia. Dalam kesempatan kali ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membawa sebanyak 28 pemain. Salah satu di antaranya yakni Syahrian Abimanyu. Pemain yang kini membela tim asal Australia, Newcastle Jets ini pun dengan senang hati bergabung ke dalam skuad Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Syahrian bertekad memberikan yang terbaik selama di UEA. Pemain kelahiran tahun-tahun 1999 menegaskan tak ingin meninggalkan Australia hanya untuk menderita kekalahan. Dalam benak Syahrian yang ada hanyalah bagaimana cara memberikan hasil positif untuk Timnas Indonesia. Terkait lawan, Timnas Indonesia bakal dijadwalkan dengan 3 laga. 3 laga tersebut yakni melawan Thailand, tanggal 3 Juni, Vietnam, tanggal 7 Juni, dan tuan rumah UEA, tanggal 11 Juni tahun 2021. Menanggapi hal tersebut, Syahrian menyebut lawan Timnas Indonesia cukup berat. Akan tetapi kondisi itu tak menyurutkan sedikitpun rasa optimisme pemain yang pernah membela Madura United untuk menang. Saya dan semua pemain berupaya meningkatkan permainan dan perkembangan yang baik setiap harinya, kata Syahrian, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Tentu di sisa 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 nanti kami ingin meraih hasil positif. Kami ketahui 3 lawan ini adalah tim yang kuat, namun kita semua harus optimis, ujarnya. Sementara itu, laga Timnas Indonesia nantinya bakal disiarkan langsung televisi. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Mohammad Iryawan. Kami ingin para pemain untuk selalu kerja keras, berjuang, disiplin dan fokus demi hasil yang maksimal di pertandingan nanti, ucap Iryawan. Semua laga kualifikasi akan disiarkan televisi, rakyat Indonesia akan menyaksikan dan mendoakan perjuangan pemain Timnas Indonesia, tuturnya.